Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 5 September 2024. Kita nak buat sedikit video tutorial panduan. Just sebab dia ada tips and tricks pada benda ni. Dia walaupun benda ni dah kita problem yang kita nak settlekan dalam landscaping kita ni, kita once dah settle benda ni mungkin tak perlu guna, tapi sebab dia ada tips and tricks untuk boleh digunakan pada benda-benda lain pada masa akan datang. Dan ini juga sebagai panduan ataupun rekod untuk saya sendirilah. Kang lama tak buat, kan lupa pula. Bila dah settle ni kan, ha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so video kali ni kita nak tunjuk sebelum ni dalam landscaping kita punya formula untuk kita kira berapa subjek satu orang pelajar tu bila kita buat projection, bila kita letak update status pelajar tu, bila kita update status pelajar tu dengan dia punya sudah done ke, dia dah dalam projection ke apa. Okay, so boleh jadi, katakan kita buat projection untuk sekarang ni, katakan untuk November 11, 11.24, 3.25, 7.25 and so on. Bila kita buat projection tu, memang akan jadi kita terlebih projection. Maksudnya pelajar tu maksimum dia boleh ambil 6 saja subjek dalam satu semester, tapi kita buat kita terlebih projection sebab banyak kan, banyak sales yang kita akan tengok, so dia terlebih. Jadi macam kita dah boleh tengok macam macam this one, saya tunjuk contoh terus. Okay, Yang ni kita dah buat. So kalau kita perhati kat sini, dia yang ni November 24 ni ada terlebih, lebih pada 6. Sepatutnya 6, 5, 5, 3. Yang ni ujung ni praktikal ke apa, okey lah. So kalau dia 4, 3 pun okey lah lagi. Tak tahu kenapa dia ni. Okay, so kita tak nak dia macam ni. So once kita dapat projection tu, kita kita scroll ke kanan, kita boleh nampak terus apa, berapa banyak yang kita project untuk pelajar ni. Okay, jadi sebelum ni kita letak pada row kedua. Kalau kita tengok di sini, dia adalah pada row pertama, sama macam nama pelajar. Okay, kalau sebelum ni dia berada pada row kedua, which is di sini. So bila di sini kita kena susah, kita nak tengok. So sekarang ni bila kita update, kita scroll je kanan, kita nampak. Kita tak payah nak buka-buka mana-mana row lain lah. Okay. Jadi lebih kurang. Jadi kita sekarang nak tukar dia jadi berada pada row pertama sama dengan sebaris dengan nama pelajar. Alright. So caranya kita ambil yang sekarang kita berada pada di sini, DDA, DA. Okay. seperti yang kita boleh nampak di sini, dia di sini. Formula dia senang. Kita nak kira macam contoh, formula dia adalah count if sekiranya, bilang sekiranya dalam daripada L, subjek pertama kita pada L sehingga ke kita buat subjek terakhir kita sekarang pada BR, tapi apa tu, kolom yang kita sediakan untuk kalau jika ada subjek-subjek lain yang kita baru tawarkan ke apa untuk this particular landscaping file ni, kita sediakan ada sehingga kolom CB, so extra 1 sampai 10 ada. Jadi
dalam dari dari dalam sel L10 sehingga CB10 ni ada beberapa banyak perkataan dan ni appear. Okey. Dan kalau di sini kita nak kira ada berapa banyak perkataan March 24 ni appear. So dia akan bilang July and so on. Okey. Jadi bila kita buat formula, kita lockkan L dollar L dollar 10 sehingga dollar CB dan dollar CB 10 supaya bila kita drag ke sebelah-sebelah ni, kita boleh drag, dia akan maintain yang range yang kita nak tu, range kita nak tu dia maintain. Kriteria dia berbeza, range dia sama. Okay, alright. Jadi memandangkan dalam row kedua bagi setiap pelajar ni, dia formula tu dah ada. What we need to do adalah kita delete je semua dulu. Kita delete je. Okay, kita delete. Sekarang dah tak ada formula dalam ni. Sekarang kita nak masukkan formula baru. Okay. So kita pergi ke, ada satu template yang kita dah buat. Template ni copy BBA. Okay. So nanti saya detailkanlah kenapa kita buat macam ni, tapi tapi bila kita tengok, kita kena tahu dia daripada range dia adalah daripada L10. Kita ambil yang pertama sekali, L10 sehingga CB10. Dan reference ya, kriteria dia adalah bermula pada C1. Okey. So kita L10 dia, alamak, apa tadi? CB10 CB CE. Sini adalah CB dan sini adalah CE. Okay. Alright. Sakat sikit. Yang tablet kita ni kita guna untuk yang sebelum ni lah. Okay. CB, CE. Maknanya, tengok formula dia. Count if, kira sekira range dia L10, CB10. Dan kriteria dia pada CE1. Okay. Betul tak? Kita nak letak kat sini range dia L10 sehingga LCB 10 dan kriteria dia dia tengok CE1. Kalau yang di sini pula untuk mask pula range dia L10 sehingga CB10, kriteria dia CF1. Okey. So kita nak kena buat yang ni dulu, yang satu dulu, sebab yang sini kita drag saja formula dia. Dan yang bawah ni kita akan, sebab dia adalah 1 2 3 1 2 3 4, so dia every 4 cell, every 4 column dia akan keluar, dia berselang dengan 3 row, okey. Okey, so tadi L10 sehingga CB10 dan kriteria dia CE1. Okay. So untuk dan perkara seterusnya, dia ada berapa row semua sekali untuk BBA ni. Dia ada, sebab dia row tak sama untuk bagi set landscaping yang ni kita dah buat. Kalau kita tengok dekat sini, dia 377, bermakna dia berat, maklumat yang kita nak ambil tu daripada 378. Okay, 378. So dekat sini kita ingat 378 eh. Okay. Pertama yang ni memang biasanya L10 lah permulaan dia. Dan kalau kita tengok formula sini, dia multiple steps lah. Okay.
kita tambah, kita ubah, kita nak kena tambah 4 baru dia jadi, dia berada pada 14. Maknanya formula yang berikutnya adalah pada L14, L18, L22. Lepas tu yang ni CB kan. Jadi kita double click je. So dia jadi CB semua. Lepas tu CE1 ni kita tak ada double click sebab kalau tak dia jadi CE dia. Jadi macam tu. Kita boleh repair dengan kita copy cell. Tapi untuk memudahkan, kita undo dulu. Kita Control D, dia jadi, dia jadi copy ke atas. Lepas tu kita buat macam ni. Kita double click. So dia follow je. So jadi dia kita nak sehingga 3, 5, 8 sahaja. Hingga kat sini saja. Okay. Dia ada 88 pelajar saja boleh muat dekat dalam landscaping BBABA. So kita delete je. Ni sebab di template macam ni. Kita delete semua ni. Lepas tu siap eh. Jadi sekarang ni dia adalah formula dia. Kita nampak ini result dia, hasil daripada formula ni. Kita gabungkan equal to count if yang ni kita gabungkan semua. Lepas tu kita tak boleh copy paste masuk yang ni di dalam, di dalam landscaping. Kita kena buat, kita kena copy paste, control shift arrow down, control C, kita tampal dulu, kita paste as values. Okay, maknanya sekarang dia, dia ni buka, dia bukan lagi formula, dia adalah memang satu, satu karakter. Okay, so sekali lagi sebab kita tak boleh tampal macam ni sebab kita tak boleh copy dan paste dia dalam, dalam landscaping tadi. Sebab dia ni 2 dan 3. Dia berada berturut-turut. Kita nak dia jadi macam ni. Kita nak dia jadi macam ni. Ha, kalau kita nak tambah satu-satu. Okay. Dia satu pelajar. 1, 2, 3. Ada pelajar baru. Jadi kita takkanlah kita nak tambah macam ni kan. Kita tambah row baru macam tu. Tak boleh. Memang masak lah. So what we need to do adalah kita, kita, dia ada 88 semua ni. Kita control shift down, kita copy, tampas dua kali, ada dua set, 3, 4. Okay, then kita data, kita sort, kita sort my data has header, kita sort skip ni, smaller to largest, pump. Dan kita dapat ni. Okay. Kita dapat di sini. So ini, ini akan berada di, dia akan berada di sini. Lepas tu yang ini L14 ni, dia akan berada di sini L14. Yang ni. Eh sorry, sini. Sorry, ini dan di sini. Okay. So sekarang kita nak copy paste. Okay, kita copy semua sampai ke bawah. Control C. Dan kita pergi ke landscaping. Okay. Kita letak kat sini. Right click. Paste values. Okay. So ini yang masalahnya. Dia bukan, dia dia bukan tunjuk result kat kita. Dia bukan tunjuk result, dia tunjukkan formula. So kalau kita nak, nak kalau kita nak jadikan dia mana kita tak dia bukan result ni, ini formula lah. Dia syntax formula, bukannya result. So kalau kita nak tengok result, kita double click. Double click. Okay, double click. So macam ni susah lah. Memang double click, double click memang jenuh. So what we need to do adalah, ini cara dia. Kita tengok kita tukar salah satu.
kita cuba find and replace. Kita ambil CB ya. Semua sekali. Kenapa dia tak ada? Oh, silap. Alamak, dia bukan 358, 378. Okey, tak apa. Ini kita delete sekejap ya. Ini anggap ni sebagai pause lah sekejap ya. (tuh) 358. Okey, sini. Okay. Semula. Okay. Alright. Kita kena betulkan yang ni dulu. Sekarang kita nampak dia sebagai formula. Yang ni belum ada lagi. Kita belum drag lagi. Sepatutnya kita drag. Kalau kita drag macam tu, dia akan copy formula je semua. Okay. Kita tak nak dia macam tu. Dan kita boleh tukar dia jadi, dia jadi result apabila kita tekan double click kat sini. Double click. Okay. Alright. Jadi kita tak nak pasal tu jenuh lah, banyak kan. Okay, kita apa kita kena buat? Ini trik dia lah, trik. Kita copy semua. Hai. Alamak, ini silap lagi. Tak apalah, ni manual je lah. Okay. So kita copy semua, kita tahu dalam dia ada okey. Seperti kita tengok ni dia ada, kita ambil lah CB, kita control F, kita ambil CB, kita replace dengan CB juga. Kita bukan nak replace pun, kita nak dia macam okay, tengok ya, dia punya replace all, terus dia tukar. Dah okey dah. Okey. Ha, yang ni adalah done dia tu. Dan sebelum tu juga kita kena dia nampak ni sebab dia kita lock cell, kita kena asalnya kita lock cell yang ni, yang row kedua. Yang ni kita tak lock. Lock unlock nanti kita tunjuk kemudian lah. Okay, kita select semua ni, kita format cell, kita pastikan dia ni tak, bukan tanda dash. Mana dash, bila tanda dash ni dia ada yang lock, ada tak lock. So kita nak dia lock semua je. Okay, so dia hilang lah tanda tu.
So dekat sini dia punya reference dia, dia punya range adalah L10 sampai CB10 dan kriteria dia di CE1. Kalau yang ni L14, CB14, reference dia still CE1. Kalau kat sini kita nak dia jadi L14, CB14 dan kita nak dia CF1. CF1, yes. Okay. So kita pergi sini. Kita scroll sampai ke bawah. Okay, kita select sini. Kita just drag saja sampai ke fill saja. Okay. Lepas tu kita pergi ke still kita select yang kita dan kita select yang ni saja. Mask 24 sampai fill saja. Kita ke bawah. Kemudian kita pergi condition formatting, highlight set height serial greater than 6. Maknanya kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau projection dia tu nombor dia lebih daripada 7, lebih daripada 6, dia akan kita boleh nampak tu lah, dia light red fill with dark red text. Okey. Sih, nampaklah 7. Ini pun ada 7. Okey, nampak. Alhamdulillah. Begitulah. Okay. Selesai. BBA. Selesai dulu. Yang ni nanti kita buat. Dia punya formula. Number of done and number projection. Sebenarnya equal to macam ni je. Equal to sum daripada done sehingga projection. Dah 36. Kita tak boleh drag je formula ni. Tak boleh. Tetapi memandangkan dia, kalau kita tengok ni sini ada formula ni. Kita tak nak dia macam tu. Sini kita tak nak formula sebab kita drag je kan. Memandangkan dia formula ni dia tak ada kita lock macam ni lah. Yang ni kita lock dollar sign ni dah kita lock. Range dia tu kita nak bila kita copy, kita paste dia kat mana-mana ataupun kita drag ni, dia punya range tu kekal. Kita nak lock dia punya range tu. Kalau ini kita tak lock. That's why apabila kita ke bawah ni, kita drag ke bawah aja. Okay. Dia terus berubah mengikut mana dia punya range dia, number yang kita nak tu adalah ataupun range dia adalah daripada kalau di kita berada CU9 ni, kalau kita berada pada CU13 dia akan berubah kepada 13 and so on. Okay. So kita tak nak ni. Kita tak nak drag. So kita boleh control C, kita boleh control formula je ataupun control C, control V je kat sini. Tengok. Dia macam tu je. Okay. Alright. Okay. Ni pun boleh juga formula ni. Kita buat formula dekat sana. Tak apa, kita tunjuk yang ni yang penting ni sebab ni senang. Satu, copy, select, tick, bukan drag ni, ini kita klik kemudian control V je. Alright, lepas tu number of no projection sepatutnya katakan ni 40, ini kena isi lah . Ini number of no projection sama dengan total cost minus dengan number of done projection. So kita tahu lebih kurang lah. Kita tahu ada part yang tak ada projection. So ini pun sama, kita boleh copy, kita boleh paste dekat sini. So 40 and so on macam tu. Okay. Ini
Nanti kita betulkanlah yang this part ni. Yang penting yang nak tunjuk yang kat dalam ni je dulu. Yang tadi. Ini yang susah sikit. Kalau kita buat menu. Okay. Cantik. So. Okay. Sekian dulu untuk kali ni. Terima kasih.